Halo teman-teman, jumpa lagi. Nah, kali ini saya baru saja menyelesaikan pembuatan figura 3D berbahan kayu jati Belanda. Nah, ini ada dua ukuran. Yang pertama ini ada ukuran 20x20 untuk ukuran dalamnya. Ini tadi saya baru saja menyelesaikan untuk proses ini ya, menggaris pakai cutter, jadi membuat line. Nah, ini jadi tinggal tarik seperti ini saja supaya lebih mempermudah untuk proses pencopotan. Nah, ini semua sudah selesai, nanti tinggal memasang paku fleksi. Nah, untuk teman-teman ini yang mau bisnis di bidang kado ulang tahun, merchandise berbahan kayu jati Belanda, nah tentunya saya siap untuk menyuplai. Nah, ini saya sudah kirim banyak keluar kota dan dijamin aman sampai tempat tujuan. Nah, antara lain di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera yang paling banyak untuk konsumen saya. Nah, jadi untuk jarak jauh pun aman untuk proses pengiriman. Nah, ini ada di ukuran 20x20 untuk area fotonya. Bahannya ini semua saya memakai bahan kayu pilihan, jadi semua dijamin bagus ya, tidak ada yang menjamur dan lain sebagainya. Nah, untuk pemesanan, jadi teman-teman, saya sudah membuat paten untuk grosir, jadi kalau teman-teman beli bijian, beli satu pun saya akan layani. Jika teman-teman memesan jumlah banyak, minimal 12 buah ya, 12 piece atau 12 biji figura, nanti saya akan mendapatkan bonus 1, jadi dapatnya 13. Jadi minimal pembelian 1 lusin mendapat bonus 1 buah. Nah, untuk jumlahnya itu bebas ya, tapi minimal 12 dengan campur mix untuk dua ukuran bisa. Jadi contohnya ini ada di pemesanan 24 piece dan ini memakai dua jenis ukuran. Nah, jadi yang pertama ini 12. Ini 12 yang ukuran 20x25. Jadi saya tetap kasih bonus 20x21, 20x25-nya 1. Atau teman-teman seperti ini. Memesan 20x20 6 dan 20x25 6. Nah, nanti saya akan beri bonus yang besar, jadi ikut yang ukuran 20x25. Jadi untuk pemesanannya, misal di ukuran 30x30, 30x40 dan ukuran custom lainnya, hitungannya sama ya. Jadi bonus saya ambilkan di ukuran yang paling besar. Nah, untuk bonus ini jadi berlaku untuk kelipatannya, kelipatan 12, jadi misal 24 nanti dapatnya adalah 26. Nah, saya ini akan membahas selanjutnya. Saya ini akan membahas kualitas dari kayu. Nah, ini sangat penting sekali ya, karena apa, konsumen rata-rata kalau mendapatkan hasil atau figura yang halus dan kualitas pengerjaan yang rapi, pasti dia akan suka dan pasti akan dia akan order kembali. Nah, untuk itu saya tetap utamakan membuat kualitas yang bagus. Untuk pengerjaan rapi, finishing halus dan rata. Nah, ini saya memakai finishing Dove. Kalau untuk gloss saya memang jarang, karena rata-rata yang pesen lebih suka ke Dove, jadi nanti seratnya lebih tajam ya. Untuk seratnya sendiri saya memakai kayu jenis serat Jerman. Nah, ini ada beberapa contoh. Nah, ini putih ya, masuk kategori putih, dan ini ada yang merah. Nah, ini kalau yang merah cuma kebetulan saja, soalnya jarang ya untuk kayu yang merah, rata-rata saya memakainya putih. Nah, ini ada beberapa yang merah.
Nah, seperti ini merahnya. Nah, ini ada yang merah di bagian dalam nih. Nah, tapi rata-rata putih ya, cuma sisi sampingnya saja. Tapi mayoritas 90% saya memakai kayu yang putih untuk jenis putih seperti ini. Nah, ini ada satu ini yang merah full nih. Nah, ini merah full ini. Keseluruhan. Nah, untuk akriliknya sendiri ini jadi sudah saya berikan garis ya. Jadi ini saya pakai cutter. Nah, ini teman-teman nanti tinggal sobek saja untuk pengamannya. Nah, seperti ini. Dan untuk yang luar seperti ini. Sudah aman. Nah, ini akriliknya ini. Nah, jadi dikirim kemanapun tetap aman karena anti pecah ya. Nah, untuk teman-teman yang mau custom berbagai macam ukuran untuk kebutuhan bisnis Mercedes-nya, silahkan hubungi nomor WA saya. Jika ada pertanyaan atau ingin konsultasi jasa pengiriman yang ekonomis, bisa tanya-tanya dulu. Kayaknya cukup sekian dulu untuk video dari saya. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Kalau mau berbisnis Mercedes di bidang figura 3 dimensi, bisa hubungi saya. Sekian dulu, terima kasih. Selamat beraktivitas.